Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula. La kalimah huruf nafi. Ada berapa huruf nafi? Ada 7, sebutkan. Murabba mabni. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni sukun. Faedahnya nafil jinsi. Haula kalimah. Kalimah isim mabni apa murab? Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni fathah sebab isimnya la berubah mufrad. Mahal apa? Mahal nasab sebab isimnya la ini baca nasab. Pengamalan la ini bisa cincin apa? Tansibun nagirati bihoiri tanbinin wa tarfaul khobar. Nanti belakang-belakang diterangkan ini. Mahal nasab. Marifat atau nakiro? Nakiro apa marifat? Nakiro apa marifat? Nakiro sebab tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Sigot apa? Sigot isim jamid makna masdar. Bina apa? Ajwaf. Ajwaf wawi. Nomor berapa? 310. Coba dibaca. Hala yahulu haulan wa hu'ulan wa hilatan. Wahilatan fahuwa muhalil. Fahuwa ha'ilun. Fahuwa ha'ilun wa laka mahulun. Kulla tahul mahalun mahalun mihalun. Mihwalun. Mihwalun. Hala yahulu haulan wa hu'ulan wa hilatan fa huwa ha'ilun wa dhaka mahulun kulla takul mahalun mahalun mihwalun. Itu apa masdar mim toh, enggak bisa dikarang-karang sendiri lo. Masdar mim itu ya kalau di kamus ada diberi masdar mim, kalau enggak ada ya jangan. Jadi durubaya dribu durban wa madruban. Itu di kamus ada madruban apa enggak gitu. Enggak ada, yang enggak ada, yang enggak ada berarti durubaya dribu durban fa huwa duribun. Aslinya seperti itu. Ada puno, adik-adik niasnya tetap menggunakan wa madruban dalam rangka hanya untuk pelatihan. Pelatihan itu enggak harus benar. Namanya pelatihan. Hala yakulu 1, 2, 3. Kulla takul mahalun mahalun. Wala haula wala kuwata. Wala kuwata. Baunya sama ya. Seperti biasa. Wala kuwata. Kuwata karimah. Kalimah isim mabni apa murab? Mabni. Ada berapa isim yang mabni? 10. Sebutkan. Kuwata kalimah isim mabni apa murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni fathah. Tidak bisa berubah mabninya mabni fathah. Mabni fathah sebab isimnya la berupa mufrad. Tidak semua isimnya la itu anu. Coba buka la linafsil jinsi coba. Nomor berapa? 29. Buka nomor 29. Isimnya la. Pengamalan linafsil jinsi adalah tansibun nakirati bighairi tanwinin wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim nakira dengan tanpa ditanwin dan merofakkan khabarnya. Contoh la rajula qa'imun. Ora ono rajula, tidak ada lelaki qa'imun yang berdiri. Tidak ada lelaki yang berdiri. Ini pada lafadz la
beramal menasobkan rojula tanpa ditanwin. Artinya begini, rojula ini hukumnya mabni, tapi mahalnya adalah mahal nasob ini. Dan merofakkan khobarnya. Qaimun ini khobar ini. Nah, isimnya la itu ada tiga. Ada berbentuk mufrad, mudhof, sibe mudhof. Nah, yang berbentuk mufrad ini mabni. Mabninya itu seperti nasob. Jadi kalau berbentuk isim mufrad ya berarti mabni fathah. Kalau berbentuk isim musanna mabni ya. Kalau berbentuk jamak taksir mabni fathah. Kalau jamak muannats salim mabni kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim mabni ya gitu. Ini seperti contoh ini. La rajula qaimun, la rajulaini qaiman, qaimani, la rijala qaimuna, la muslimatin qaima, la muslima. Ini enggak kasrah tanwin ya. Mabni kasrah, la muslimati ini. La muslimati, jangan ditanwin. La muslimati qaimatun, la salihina qaimuna, la gulama rajul, rajulin qaimun. Ini kan bukti bahwasanya apa? Belajar itu harus lewat dadanya kiai, jangan belajar lewat kitab. Belajar lewat kitab rawan salah. Karena kitab-kitab itu walaupun sudah ditaskeh, pasti akan ada salah pemahaman. Akibatnya ada orang menyalahkan kitab. Nah, ini yang lucu yang menyalahkan. Ngapain belajarnya lewat kitab? Dan di kitab-kitab itu banyak berserakan hukum-hukum yang kadang-kadang salah. Manusia nih, yang benar itu cuma satu dok lho. Apa coba? Al-Quran. Kalau masih hadis itu banyak berserakan hadis-hadis palsu. Ada beberapa hewan yang tidak dihidupkan di zaman Rasulullah. Seperti orang gila. Zaman Kanjeng Nabi apa ada orang gila? Ada dua kurun tidak ada orang gila. Satu di zaman Rasulullah, nomor dua di zaman siapa coba? Syekh Abdul Qadir Jilani. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani itu jin-jin gak berani ganggu manusia. Kalau sekarang kok masih banyak orang gila, berarti sampeyan ini lo digapah sama jin. Kiai-kiai sekarang ini rapatnya ditakuti sama jin. Akibatnya banyak jin-jin yang masuk manusia. Bagaimana pengamalan la? Tan sibun nakiro, tibi gori tanwinin, metar faul? Kober. Itu. Isimnya la ada berapa? Tiga, sebutkan. Mufrad, mudhof, sibe mudhof. Yang hukumnya yang mabni seperti nasab apa? Mufrad. Mufrad ada berapa? Ada tiga, sebutkan. Si mufrad, si musanna, jama. Yang mudhof dan sibe mudhof hukumnya dibaca? Nasab. Yang mudhof contohkan. La gulama rajulin qaimun. Yang sibe mudhof contohkan. La tali'an jabalan qaimun. Tali'an jabalan ini seperti mudhof. La tali'an jabalan tidak ada pendaki gunung. Qaimun yang berdiri. Ini tali'an jabalan maknanya seperti mudhof. Tapi ini susunan amil dan makmul. Tali'an ini amil, jabalan ini makmul. La tali'an tidak ada yang menaik jabalan pada gunung. Ini jabalan menjadi maf'ulbinya tali'an. Makanya namanya sibe mudhof. Sedangkan syarat-syarat lal nafil jinsi. Satu, isim dan khobarnya harus nakiroh. Dua, antara la dan isimnya tidak ada pemisah. Tiga, la tidak dimasuki huruf jir. Seperti contoh, la rajula qaimun. Faedahnya la ada yang nafi, ada nahi, ada dua, ada zaidah. Yang nafi, ada huruf atop, ada huruf jinis, ada nafil wakid, ada huruf jawab. Yang nahi ada yang menjazimkan fi'il mudhari, ada yang menjazimkan fi'il mudhari untuk memerintahkan atasan kepada bawahan, ada yang kalau doa itu menjazimkan fi'il mudhari untuk memerintahkan bawahan kepada atasan, apa kepada atasan. Sedangkan la yang statusnya zaidah, adakah la nya menjiarti lafdilah menjiarti makna, seperti contoh jitu bila zatin, adakah la nya litauki dinafyi, ada kalanya tanpa fungsi. Ini khusus masuk pada
syairan. Kuwata, kuat, kuwata mahal apa? Mahal nasab sebab isimnya la berubah mufrad. Isimnya la gitu. Marifatun nakiro? Nakiro sebab? Tidak ada. Tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Sigot apa? Sigot apa? Caranya untuk mengetahui sigot apa? Caranya buka kamus. Ayo buka. Buka, buka. Ada orang mempelajari arba'in saya enggak pakai kamus. Ya, enggak jalan. Kamus itu harus. Standar saya pakai munawir. Jangan pakai selain munawir. Mana? Kowiya, kof, wawu, ya. Kowiya, nyarinya kamu jangan kof, wawu, ta, tapi kowiya. Pada huruf kof. Ya. Nomor berapa? 100? Ayo, kawiya 1, 2, 3. Iso ikui lu. Kawiya itu cara untuk menyesuaikan itu. Kawiya yakma berarti kan fa'ila yaf'alu gitu. Kawiya yakwa fa'ila yaf'alu. Buka coba amsilah, amsilah. Amsilah pada wazan fa'ila yaf'alu. Jadi wala kuwata, kuwata illa billahi. Illa, illa kalimah huruf istisna. Adat istisna itu banyak. Buka, buka nomor, nomor apa ya? Nomor tiga kalau nggak salah. Nomor tiga buka. Nomor tiga itu ada adat istisna. Illa ghairun siwan suwan sawaun siwaun khola ada asha hasha had hasha laisa la yakunu. Illa ghairun siwan suwan sawaun siwaun khola ada hasha 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 laisa la yakunu. Ini adat istisna namanya. Beda lu dengan huruf istisna. Kalau huruf istisna itu cuma satu, illa. Tapi kalau adat istisna ada? Ada 13, sebutkan. Illa ghairun siwan suwan sawaun siwaun khola ada hasha 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 laisa la yakunu. Ayo, apalkan. Apalkan.